Itu di mana? Di kelas gue. Kelas gue. Lu ngomong aja kamu. Lu masih ingat yang apa? Vlog kita yang kedua yang kita bahas tentang kos. Kos. Nah, setelah gue upload, terus sebulan setelah itu viewernya sekitar banyak. Banyak yang DM, banyak yang sebulan setelah gue masih ingat atau lu udah lupa yang waktu itu ngomong tentang gue terakhir lu udah lupa sekitar 20-an menit ya. Iya, lu lupa yang waktu kita ngomongin itu. Mas, apa kos-kosan nah, itu. Sekarang terus. Tapi kok gue rasanya mukanya bajunya sama aja. Gua ini, tapi posisi beda. Enggak kan bagi, sebulan gua ini emang baju gue ya, lu posisi beda. Lu di belakang sini. Di belakang sini. Belakang gitu kan. Gini enggak nutupin badannya. Baju gini. Ah, gitu. Terus minta dilepasin aja. Atau lu baju. Iya, gimana sih? Tapi gua udah lupa. Itu lu pakai sama. Iklan. Itu sebulan lalu. Iklan. Enggak kelihatan hijaunya, enggak kelihatan ya hijaunya. Kayak apa aja. Tapi gua mainnya tuh udah lama banget ya sebulan lalu. Iya. Gua nanya, mungkin kebetulan pas pakai ini juga gua kali ya. Iya kan sebulan tuh kali kalau itu kan. Gimana? Tapi gaya rambut lu begitu kayaknya pas gue di sini. Oh gitu biasa agak orang. Nah lo mau bahas apa lo? Bahas ini aja apa PKL tuh. PKL kan diketahui beda kan? Beda kita informasi. Lu di Sarinah? Enggak gue di Puma Holiday. Oh di Puma Holiday. Gue apa namanya tuh? Jadi informasi center apa? VIC. VIC. Visitors Information Center. Iya. Yeah. Dari lu mau tuh udah pasti C aja tuh, yes. Baru lihat judulnya sudah C. Dari sampai siapa awal sejarahnya ini VIC. Gue ingat si Ina ini taekwondo. Heeh. Gua bareng sama dia. Oh iya. Gua bareng sama dia. Jadi gua justru misalnya dia kan dia yang enggak mungkin kan satu gituan kita ada dua di situ kan. Pasti kita satu orang magang yang 3 atau 4 orang asli sana. Jadi gua tukeran biarpun gua datangnya bareng, gua di dalam ada ruang tunggu. Ya udah kasih tahu. Lu kan kerjaan apa sih di situ? Jadi enggak, lu kan PKL di situ. Gua kan ambil praktek kerja nyata. Apa di situ di apa Jakarta apa Information Center ya? Visitor Information Center. VIC di kawasan Sarina. Oke. Okay. Seberangnya McDonald, pojokan. Oh, tugasnya apa tuh? Lalu kan gue kan ngambil pariwisata. Oke. Okay. Jadi pariwisata itu kita tuh selain tahu objek wisata, gimana caranya ya atau yang berhubungan dengan objek pariwisata minimal kita memperkenalkan jalur-jalurnya, termasuk lalu lintasnya tentang Jakarta. Oh, tentang Jakarta. Nah, di kalau nggak salah tuh VIC itu kan kalau nggak salah ya. Itu kan masih ada di bawah ini yang Pemda ya, bawah Pemda. Jadi Pemda bagian ke pariwisata atau tata kota, dia ngasih satu badan untuk memberi apa sebagai orang bahan informasi buat orang-orang ini ya kali ya, orang luar lah turis, yang pulang ruang turis untuk tahu apapun tentang inilah Jakarta. Dia mau kemana, dia mau kemana. Jadi bisa kayak gue ya pengalamannya gue di awal-awal gue lebih banyak kebanyakan datengin orang misalnya turis misalnya Australia. Dia datang paling banyak kalau gue ngelihatnya ya. Nanya bus rute. Nah di VIC itu ada manual booknya kan. Itu semua jalur bis ada semua. Terus sama objek wisata udah pasti kan. Terus sama orang yang mau apa termasuk ini apa kayak tempat-tempat pusat kuliner. Ada. Ini pun nungguin aja kok bisa datang. Mau komentar. Dia takut dia. Emang ngapain nanya ke situ kan bisa lihat di Google Map. Kan belum usah. Belum ada dulu jaman. Jaman berapa itu? Internet belum ada internet. Dulu orang modal buku apa yang buku dijual-jual di apa di Gramedia. Gramedia ada. Ah, ya. Modal itu dipakai juga. Gua waktu itu masih belum kenal internet.
tahu internetnya bentuknya kayak apa. Emang belum kan? Sudah ada 90-an si, enggak? Sudah ya, ada sebenarnya. Belum. Belum ada. Gua cuma ngasih orang datang bisa datang. Ya, nah, udah ada email-email. Gua ingat tuh siapa tuh di ya, ya, di kampus bilang, email-email kali email tuh sesuatu yang wah banget. Tapi gua enggak belum ini deh. Dia ngasih informasi datang turis. Bisa ini orang mau kemana ini? Ini mau jalan mau ke Ancol lewat mana? Oh ini sir, ini lewat yang ini aja, misalnya naik atas ini, 42, oh 42. Abis itu nyambung lagi, sesuai dengan bahasa kita kebetulan kan. Kalau ambil jurusan bahasa kan. Jadi kalau gak pakai bahasa Inggris sama bahasa yang kita kuasain yang diajarin ya, kalau ada tapi jarang sih bahasa yang ini yang Inggris-Inggris juga ujung-ujungnya yang standar ya, Jermannya cakar-cakar dulu Ujungnya Inggris aja. Eh nanyain apa? Mau jalur apa? Ke Monas apa, ada apa di Monas, ya kita mesti tahu gitu kan. Gua kalau gitu data biasanya kalau gua juga kan tempat yang sama tuh. Lu itu juga. Iya. Datang jam lu iya. Datang jam 7. Iya. Jam 7 buka tuh. Iya, setengah 8. Terus ini siap-siap. Terus ya udah nunggu, terus habis itu makan siang. Habis itu nunggu pulang, udah pulang jam 5 kan? Iya jam 5, gue ingat banget. Tapi iya loh. Terus kalau misalnya gak selama, bisa selama berapa ya? Gak sebulan kok, gak sebulan, berapa minggu gitu. Iya ya, ya, kalau gue sih ya ringan-ringan aja kan. Orang kayak gitu kan cuma tahu jalur objek wisata, gimana ngadapin si turisnya. Itu jangan salah ngomongnya, nomor telepon juga. Udah kan pulang, habis itu bikin apa tugas akhir ya? Apa tuh? Iya udah sama semua depannya pasti sama sejarah. Pakai baju apa? Pakai ada ketentuan baju kan? Mesti pakai oh yang rapi baju. Baju rapi. Baju nggak boleh kaos. Nggak boleh kaos rapi, kemeja, nggak pakai celana. Enggak. Kan dia pakai tinggi segini nih mejanya. Dia segini mejanya. Ya terserah bawahnya mending atas seperti ini. Sorry, gue nggak bisa menyelamatin lu. Enggak, sini. Terus lu mesti nerangin bawahnya kayak gini. Mesti mau nunjukinnya gini. Kadang-kadang di bawah gua buku-buku semua nunjukin. Wah, ini kok contekan ini gua contek. Iya, dia contekan. Iya, contekan ada kan? Jalur ini ya, jalur kemana, jalur kemana. Nah, ini enggak boleh, kita enggak boleh ini loh dikasih tahu sama si itunya yang punya VIC. Jangan kita begitu terus ngeliatin. Ini lihat ini, lihat sini aja. Enggak, kita sudah hafalin. Makanya kadang-kadang contekan yang di bawah. Liatin. Nah, nggak boleh ngasih lihat apa peta. Ininya, kita kan punya panduan bu. Kita kan kadang-kadang mas neranginnya, misalnya gimana? Ini nih, ini lewat ini nih. Itu kan jalur-jalur tuh nggak boleh. Kita mesti ngomong. Mas ngomong. Kenapa ya nggak boleh itu? Padahal kan ini kan sebenarnya kan untuk iya, pemuda kan. Nggak profesional lah. Ya, kan. Ya kita kalau, ada, kita cuma sebagai apa? Cuma ngasih lihat buku kan bukan? Nah, kita ngomong. Tapi kalau menurut turis itu lebih jelas dia mendapat informasi. Gua ngerti ngomong lu mending ya. Jadi lihat di bukunya aja, gua fotokopi aja deh. Ya, kalau itu enggak lebih menolong buat mereka, why kenapa enggak, tidak? Gua enggak pernah ngasih tahu. Ya enggak boleh, gua kan ngeri kan. Jadi dia ada pengawasnya tuh, orang iya. Ya tingkat supervisornya tuh. Dia tuh ya apanya di meja dia ngeliatin kita. Enggak lah gua kayak gitu-gitu. Kalau enggak ini, gua si Kosina Febria, apa Sina siapa namanya? Ina Farina ya. Ina tuh dia jago tuh. Levelnya di gue, angkatan gue. Enggak bukan Ina. Ima, bukan Ina Taekwondo. Oh, kalau Ina, Febriana Ina siapa? Ina, bukannya Ina Taekwondo itu dia jago, dia senang, dia justru senang mendingan terangin. Dia senang ketemu orang, ngomong sama orang mulai kan senang. Ini jalurnya. Nah, lu senang nggak? Ya, gue senang. Gue sebenarnya, ya, gue tuh deg-degan tuh kalau lihat wah orang mulai sih, aduh. Gimana? Bahasa Urdu gue. Aduh, kolosal nih. Iya. Malah tulisan kecil-kecil lagi. Bilang aja. Sampai apa-apa penuh. Aduh deh. Aduh deh, bagus deh. Oh, dari Bali nih, kalungnya baru deh. Lu tahu gak lo?